بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين آمين وفي التوراة di dalam kitab Taurat ada tulisan begini, kullu amalin qabiltuhu fahuwa katsirun. Setiap amal, kata Allah, yang aku terima itu banyak. Jadi kalau begitu amal yang penting diterima. Wa in kana qalilan, sekalipun sedikit, kalau diterima itu banyak. Wa kullu amalin radattuhu fahuwa qalilun wa in kana katsiran. Setiap amal yang aku tolak dia, maka dia itu sedikit sekalipun banyak. Bagaimana supaya amal kita diterima? Takwa sama Allah. Jadi amal supaya diterima, bertakwa sama Allah. Kita berusaha tinggalkan apa yang Allah larang, laksanakan apa yang Allah perintah semaksimal mungkin. Jangan ada yang dilarang. Insya Allah segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana al-Fudail bin Iyad, dan adalah Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqulu, beliau pernah berkata, idza kana yas'alu sadiqina, apabila Allah Taala bertanya kepada orang-orang yang ya, apabila Allah Taala bertanya kepada orang-orang yang benar, an sidqihim, tentang benarnya mereka, mislu Ismail, seperti Nabi Ismail, wa Isa, Nabi Isa alaihi masallatu wassalam, fa kaifa bil kadzibina min amsalina. Masyaallah, kata Fudail bin Iyad, bagaimana dengan orang-orang pendusta macam seperti saya? Jadi kalau kita ngaku orang benar, siap-siap nanti ditanya sama Allah, diteliti sama Allah kebenaran kita. Masyaallah. Ya. Wala bisa Daudu atau iyu saubahu makluban maratan. Daud atau i pernah memakai bajunya dalam keadaan terbalik satu kali. Faqalu, lalu mereka bertanyalah kepada beliau, ala tughayyiru, kenapa tidak engkau rubah akan dia? Kenapa kau biarkan dia terbalik? Pakai baju terbalik. Ini enggak sengaja pakai baju terbalik. Kita pernah enggak pakai baju terbalik? Hah? Pernah ya? Kaos. Kaos. Rubah jangan? Rubah. Kita lihat di sini. Ditanya, kenapa engkau enggak rubah? Kenapa engkau tetap pakai bajumu dalam posisi terbalik? Faqala, ia menjawab, inni labistuhu lillahi fala ughayyiruhu, sesungguhnya aku pakai dia itu dalam keadaan terbalik, itu karena Allah, maka oleh karena itu aku enggak merubah dia, biarin aja terbalik. Paling dibilang Pak Haji pakainya terbalik. Iya. Iya. Allahu Akbar. Ini benar, berarti dia tadi pakainya itu karena Allah. Coba kalau umpama kita berpakaian, kita rapi, iya, enggak terbalik. Didandanin, pakai ini, pakai itu, semprot sini, wangi-wangian. Pakai ini, pakai kembang ini, pakai kembang itu. Biar orang ngelihatnya cakep. Kira-kira yang ikhlas, yang terbalik apa yang ini? Yang terbalik. Benar nih berarti beliau nih.
Tapi bukan sengaja ditebalikin. Kalau disengaja ditebalikin, boleh jadi itu riya yang itu. Hah? Sengaja stres itu. Jangan dipaham paham mentah-mentah. Nah, kalau begitu kita pakai baju terbalik aja dah. Bukan begitu. Rada-rada. Mau dibilang sopi. Waqad kana amirul mu'minin, dan sungguh adalah amirul mu'minin Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu yakulu, beliau pernah berkata, inna lil mura'i, sesungguhnya bagi orang yang riya, salasa alamatin, ada tiga tanda. Yaksalu iza kana wahdahu, dia malas apabila sendirian. Lihat, kita kalau sendiri malas apa kagak? Nih, tanda orang riya. Ya, ada tiga. Yang pertama, malas apabila sendirian. Wa yusallin nawafil jalisan, dan dia sholat sunat dalam keadaan duduk sendiri. Wa yansatu idza kana ma'an nasi, dan dia tangkas rajin apabila bersama orang. Wa yazilu fil amali, dan dia tambahkan pada amalnya. Idza madahuhu, apabila mereka memuji dia. Kama yanqusu minhu idza zammuhu, sebagaimana ia ya kurang amalnya itu apabila mereka mencela. Kita bisa bercermin diri kita. Kira-kira kita kalau sendiri bagaimana? Kira-kira kalau kita sendiri sembahyang sunat kita malas apa rajin? Oh, enakan sendiri atau bagus? Berarti udah cakep. Kalau kita sendiri udah tangkas, udah sendiri kita kalau sendiri berlumur mengalir air mata kita penuh dengan ya kekhusyuan. Nangis hati kita, nangis air mata kita, keluar air mata. Bergetar hati kita. Nangis, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Sendiri. Masya Allah, itu udah bagus. Masya Allah. Mudah-mudahan kita udah begitu. Amin, ya Allah. Wa kana Sufyanu As-Sauri, adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala yaqulu, beliau pernah berkata, kullu syai'in ya kullu syai'in azhartuhu min amali fala a'udduhu syai'an li ajzi amsalina anil ikhlas idza ra'ahu an-nas. Masyaallah. Kullu syai'in, setiap sesuatu, azhartuhu, yang aku tampakkan dia, sesuatu itu min amali, daripada amalku, fala a'udduhu syai'an, aku tidak hitung amal itu. Jadi kalau aku tampakkan amalku, aku enggak hitung itu amal saya. Jadi kalau kelihatan sama orang, aku enggak hitung itu amal saya. Kayak kita kan hitung, satu, gue punya amal, dua, tiga, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Fala a'udduhu syai'an, maka aku tidak hitung ya dia sesuatu pun, aku enggak hitung. Kenapa? Li ajzi amsalina anil ikhlasi, karena lemah ya yang seperti kami daripada ikhlas. Lemah. Idza ra'ahu an-nas, ya, karena lemah ya orang-orang seperti kami daripada ikhlas apabila orang melihat dia. Orang-orang sepertinya tuh kalau dilihat ya, kalau dilihat itu enggak mampu ikhlas. Jadi kita pun begitu sama, kalau dilihat sama orang enggak mampu ikhlas. Makanya kita kalau habis beramal dakdikduk rasa hati takut kagak ikhlas. Ada tamu datang, kita lagi sembahyang duha.
Allahu Akbar. Sebentar ya, saya lagi sembahyang. Dilihatin nama orang banyak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dilihatin kita lagi sembahyang. Ya Allah. Jangan riya. Ya Allah. Masya Allah. Oleh ulama dianjurkan dalam tanbihul ghafilin, setelah itu banyak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, jangan riya, jangan riya. Jadi banyak orang ketika dilihat ikhlas enggak bisa. Ya. Banyak orang li ajzi amsalina anil ikhlasi iza ra'un nasu. Karena lemah orang-orang seperti kami daripada ikhlas apabila orang lain ngelihat dia. Paham, Pak? Jadi kita kebanyakan kalau lagi beramal dilihat sama orang, itu kebanyakan kagak kuat ikhlas. Kebanyakan kagak kuat ikhlas. Paling ngomong doang, gua mampu. Ya, belum tentu. Masya Allah. Jadi kalau begitu, Pak, kita kalau bisa beramal, enggak banyak orang. Tapi jangan berhenti kalau ada orang. Kalau kita berhenti ada orang, kita termasuk riya. Ya. Ya. Jadi tarkul amal li ajlin nasi riya wal amal li ajlin nasi syirkun. Kata Fudail bin Iyad. Meninggalkan amal karena manusia riya. Giran kita baca Quran, giran kita salat sunat, doa lalu kita enggak jadi. Karena takut dilihat sama orang. Beda halnya kita berpindah supaya orang enggak lihat orang itu lain lagi. Kita jadi kagak sembahyang sunat, kita jadi enggak zikiran, kita jadi enggak ngaji, kita jadi enggak baca Quran lantaran ada orang itu. Itu namanya riya. Wal amali ajlin nasi syirkun, beramal karena manusia adalah syirik. Kita beramal, ada orang datang, kita baca Quran. Orang datang pegang tasbih. Orang datang, suaranya dibagus-bagusin. Itu namanya syirik. Ikhlas itu yang selamat dari keduanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minal mukhlisin. Amin. Wallahu a'lam bishawab.